akan disampaikan oleh Bapak Iwan Putra Syah Bandar. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syekh Panji Gumilang, yang berbahagia pada hari ini untuk berulang tahun. Selamat ulang tahun Bapak. Yang terhormat Bapak Luki sebagai Wakil Bupati Indramayu. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu undangan, hadirin semua. Benernya jujur saya agak grogi bicara di sini sebagai wakil dari ASN pemerintah di Indramayu di sektor kelautan. Pertama saya diundang oleh beliau sekitar berapa bulan yang lalu. Sangat terkejut karena apa? Satu-satunya pesantren yang peduli terhadap masalah maritim Mahat Al Zaitun. Di mana bahwa kita sadar Indonesia ini dikelilingi oleh lautan. Pesantren Al Zaitun sudah memulai untuk peduli terhadap sektor kelautan. Mungkin awal beliau bergerak di sektor penangkapan ikan karena kami lihat kemarin belum membangun kapal ikan, tapi siapa tahu ke depan beliau akan buat kapal tanker, kapal penumpang. Kita sudah tahu, dan saya yakin itu bisa. Kami sebagai wakil dari Kementerian Perhubungan sangat bangga terhadap beliau. Semoga ini membawa berkah untuk kita semua, masyarakat Indramayu, pesantren di Indramayu, dan bangsa Indonesia. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.